kemarin ada agak ramai mengenai potensi Megatrust. Ya sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok. Bukan meresahkan, tapi sampaikan kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan. Step-stepnya seperti apa. Itu mengedukasi, memberikan pembelajaran pada masyarakat. Mengenai gempa Banten kemarin, apakah masuk dalam kategori gempa yang berada di lokasi Megatrust? Di areanya memang di area Megatrust ya. Tapi harus ditengok dulu juga kedalamannya, apakah masuk dalam zona Megatrust itu. Tapi bahwa di daerah selatan Selat Sunda, bahkan juga sepanjang selatan Jawa, itu memang zona-zona Megatrust. Nah, potensi kekuatannya kita tahu bisa sampai magnitude 8,8, tapi waktunya kita nggak tahu kapan.